Hai guys, welcome back to our YouTube channel dengan gue Yepe. Daniel. Di channel YouTube kita Nyok Makan, Makan Guys. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Sore-sore ini kan? Iya, kita di mana ini, Pak? Kita lagi ada di Remang Kebesaran. Wih. Ada satu tempat sushi, iya? Street food, iya? Baru buka sebulan. Baru namanya buka sebulan. Ya, Shimura Sushi, guys. Shimura Sushi. Oh. Nah, kita udah sampai di sini, jadi di sampingnya. Nah, itu ada tulisannya start from 10.000, nah, apa tuh? Makanya kita penasaran, ada apa sushi makanan 10.000? Murah banget ya? Receh ya? Iya kan? Iya. Nah, kita akan lihat di sana makanan apa aja sih 10.000 atau makanan-makanan lainnya. Bikin ya. Penasaran ya? Betul. 10.000. Penampakannya di sana, guys. 10.000. Yes. Jadi berarti ada makanan 10.000 ya? Yap. Ada yang 10.000 ya. Okay. Apa kita langsung ke dalam aja langsung? Iya, udah gak sabar. Alamatnya di ini, guys. Jalan Mangga Besar Raya nomor 46BC. Itu patokannya di seberang ada gereja, gereja ya, Katolik Paulus Petrus ya. Iya, atau sampingnya ada Arah Kopi. Iya, sampingnya juga ada Arah Kopi. Yuk, guys. Kita masuk ke dalam yuk. Sorry, Ci. Dengan halo, Ci siapa? Saya dengan Vivi. Oh, dengan Ci Vivi ya? Iya. Ci, saya tahu Shimura Sushi ini dari teman saya, Afu ya? Iya, kok. Iya. Istrinya teman Cici ya katanya? Iya. Ya? Oke. Okay. Ci, Shimura Sushi ini bukanya kapan sih, Ci? Setiap hari bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, kok. Oh, setiap hari ya? Iya. Jadi nggak ada hari libur ya? Nggak ada. Nah, dari jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Iya, okay. Betul. Untuk pemesanan online udah ada? Udah ada, kok. Ada di Shopee. Shopee belum masuk karena belum di... Lagi proses lah ya. Oke. Okay. Ada di GrabFood, ada di GoFood, sama Traveloka Food. Namanya Shimura Sushi. Namanya Mabes. Shimura Sushi, betul. Terus... Tadi saya lihat di depan, itu ada yang dari 10.000, Ci, benar? Benar, kok. Itu untuk kani series, ada yang mulainya dari 10.000. Oh, mulai ada dari 10.000. Ada kani mentai, sama kani nigiri series. Oh, terus saya lihat di sini, rata-rata harganya 20.000 loh, guys. Iya. Aceh loh, ya. Benar, mulai dari 20.000, kok. 20.000, iya. Ya. Ada fuji roll, spicy karu beef, ya. Ebi furai, ya. Ada salmon mentai. Betul. Crispy mentai roll, ya. Iya, jadi betul. Banyak ya, guys, ya. Jadi... Lo orang suka yang mana nih? Kebetulan ada tempat sushi receh ya. Harga 20.000, guys. Rata-rata 20.000, bahkan ada yang 10.000 ya, kani mentai nugiri ya. Betul, kok. Sama kani nugirinya ya. Iya. Nah, ini, Ci, tadi saya lihat ada selebaran ini. Iya, kok. Nih, guys. Ada selebaran ini nih, guys. Ini katanya ini tiap belanja undian. Promo undian ya. Iya, kok. Tiap belanja 100.000 sini dapat 1 kupon undian. Betul. Berapa kelipatan? Berlaku. Oh. Hadiahnya sih hadiah receh juga, kok. Kipas angin, rice cooker, handphone sama TV sih hadiah utamanya, kok. Waduh, guys. Lo jadi lo makan sushi bisa berpeluang dapetin kalau lagi hoki, Ci, ya. Iya. Bisa HP, TV, kipas angin bahkan rice cooker ya. Betul. Nah, di sini periodenya 1 Juni sampai 30 September ya, guys ya, 2022 ya. Jadi cepetan, guys, yang sering ke Mangga Besar. Jangan mampir Mangga Besar 8 aja, guys. Kemari, guys. Mampir. Itu pas letaknya di seberang gereja Santo Paulus Petrus ya, iya, Mangga Besar ya. Gereja Katolik Shimura Sushi. Shimura Sushi. Oke, guys. Kita langsung pesan aja, guys, ya. Bingung nih, banyak nih, guys, pesanannya. Ini berarti yang ini ya, apa namanya, udang ya? Iya, udang, kok. Oke. Oh, guys, ini ada ebi furai uramaki ya. Ini ebi berarti udang ya? Iya, udang, kok. Oke, kita pesen itu, guys. Jadi kita pesan ebi furai uramaki. Nah, kita mau cobain ini juga, guys. Kayaknya enak nih, salmon mentai, ya, guys. Salmon ya. Mentai itu favorit, favorit untuk ya? Salmon di sininya, oke, sih, kok. Oke, terus beef bomb juga oke tuh, kok. Beef bomb ya? Oh, ini beef dengan, nih, guys, ya. Lilitan daging sapi slice. Waduh, gitu. Mantap nih, guys. Kita cobain nih, guys. Beef bomb sama ini kayak ayam ya. Jadi di sini juga ada ayam, ada sapi, ada udang ya. Iya, kok. Ada ikan salmon chicken burger. Kita pesen chicken burger kalau gitu. Oke deh kalau gitu, Ci. Kita pesen itu sama tadi udah ya, chicken burger, salmon mentai, beef ini ya.
Ya, beef bomb. Beef bomb, oh sama ini Ci. Kita mau pecin Tobiko Ci. Di sini ada rainbow Tobiko roll guys ya. Langsung aja guys ya, gak usah tahan lama, nunggu lama. Kita langsung pesan aja Ci. Ya, thank you Ko, sebentar ya. Kita nyobain chicken burger. Chicken burger. Iya, jadi burger itu bukan sushi, Bro. Ini ada bikin sushi chicken burger. Jadi sushi. Yes. Oh. Ini juga 20.000, 20.000 semua, guys. Gitu. Ini aja 10.000. Mantap ya. Keren. Nah. Guys. Ya, lihat ya. Emang kayak pakai kecap ini tambah mantap lah. Chicken burger ini isinya ada burger, apa namanya? Ayam ya. Dengan ayam crab stick. Crab stick, mayo keju, ada mayo kejunya, sama black tobiko nih. Ini yang hitam namanya black tobiko nih. Yep. Amazing. Ya, sama steam rice. Sikat guys. Udah lumayan. Oh, seperti biasa. Ini agak lebih pedas ya. Apa lidah gua doang ya? Sorry bro. Dia punya ininya tetap berasa ya. Dia punya kejunya juga. Ya. Kejunya itu rasa kejunya kuat. Itu kuat, strong. Tapi nggak ngalahin isinya. Isinya juga pas makan. Ini nyampur enak. Kayak melebur ya di mulut lo pada saat lo makan tuh enak. Nah, yang ini bro? Ini chicken burger. Chicken burger. Ini bro. Nah, pas nih. Slice burger satu-satu. Iya, ini slice burger beef bomb. Beef bomb. Iya. Dia ada apa isinya, ada beef, beef bomb. Timun. Terus ada bubuk awonari. Mentai mayo ditos. Ajar lu. Nah. Oh, cakep banget. Mantap ya, slice beef ya.
beefnya ya, digulung. Jadi dia nyelimutin dia punya nori. Gimana? Sapinya berasa. Mantap ya? Bener. Soalnya dia dikelilingin gitu ya? Tapi berasa. Dia punya tosnya juga ya. Smokinya berasa bro. Iya. Enak banget. Jadi wangi. Begitu masuk mulut, digigit, wangi. Mantap ya? Karu mentai nugiri. Karu mentai nugiri itu yang ini. Itu steam rice, crab meat, mentai mayo. Nih, ini tos di tos ya. Nah, ini karu nugiri aja. Steam rice sama crab meat. Nih. Siap. Ups. Ayo. Apa, hampir sama ya, cuman dia atasnya ada mentai doang, ya. Jadi lebih menarik di mulut. Begitu masuk 10.000 bro, lebih enak. Buat gue sih lebih enak yang ini. Mentai ya? Kalau ini kan polos ya, tanpa mentai ya. Jadi ini lebih kaya rasa ada mentainya. Waduh, gila mantep banget nih. Makan kita sore ini aneh. Sushi. Sushi. Guys. Tapi susinya gak mahal ya? Susi ya? Simura. Receh, 20 ribu. Sesuai namanya ya? 10 ribu sampai 20 ribu. Simura. Kalau lebih dari 20 ribu berarti si mahal. Huh? Gak jadi simura ya gak guys? Gimana bro? Oke okay, ya? Untuk gua orang yang gak makan susi, ini oke. Okay. Oke okay banget ya? Gua baru kali ini makan susi. Gua suka ini nih. Dia di dalamnya ada krip-krip gitu. Gitu. Jadi ada crunchy-crunchy-nya. Kremesnya, wah asik ini. Disesuaikan dengan lidah orang Indonesia ya. Bener, asik banget ya. Nah ini juga enak ya, mentainya, di toast gitu kan, ada smokinya. Terus yang ini habis tuh. Ini ngenyangin ya? Apa kenyang dong, kan ada nasinya. Iya. Karena itu ngenyangin. Karena kan dia nih, apalagi yang ini kan, ini nasinya banyak. Ini prefer yang ini ya. Yang dia dibungkus ya. Setiap ini sushi itu kan dibungkus nasi. Padat kan. Ya? Iya. Dibungkus apa sorry nasinya dibungkus sama nori, gitu kan dikenyang bro. Wah lo orang ya yang kalau lagi main daerah mangga besar wajib coba nih ya. Boleh banget bisa makan gitu. Sushi dengan harga receh ya. Betul. Dari 10.000 sampai 20.000. betul, lu bisa lihat tadi tuh di situ 20.000 semua. Ini yang 10.000 guys. betul banget receh. Jadi nggak perlu takut mahal. Betul. Ya. Karena kadang orang ngomong sushi, terjangkau guys. Mahal ya. Oh ini receh terjangkau banget. Terjangkau banget. Thanks ya guys sudah nonton vlog video ini. Oh juga thanks juga ya Afu udah ngasih tahu nih. Recommended. Punya recommended nih. Ya Simura Sushi ya. Yep. Jalan Mangga Besar nomor 46 BC ya. Yep. Pas letaknya pas di hampir berseberangan sama gereja Santo Paulus. Katolik, ya. Petrus Mangga Besar. Iya betul. Atau gampangnya sebelah itu arah kopi. Oh, ada sebelahnya ada kopi ya. Iya. Oke. Okay. Tapi tinggal klik aja Google juga nyampe kok. Yes, gampang banget ya. Udah ada di Google. Udah ada jadi ya. Gampang banget ya. Makan sushi enak, gak harus mahal ya. Gak harus mahal. Contohnya ini Simura Sushi. Ada. Oh iya, sama ini jangan lupa yang seperti tadi. Ini ada ini loh guys. Yang tadi apa namanya? Promo. Promo ya. Ada promo. Lu lihat nih. Kebetulan masih ada ya. Ya. Ini sampai bulan baru banget ya. Promo dari tanggal 1 Juni sampai 30 September. Setiap pembelanjaan 100.000 berlaku kelipatan. Ya, itu berhak tuh mendapatkan kipas angin 14 in. Kupon undian. Tuh guys. HP. Terus gitu TV LED. Tuh. 32 in Samsung bro. Waduh. Lo orang makan apa? Sushi kipas anginnya 5 berkesempatan ya. Rice cookernya berapa tuh? Rice cooker 3, HP Xiaomi 2, TV-nya 1. Wah, gila, keren guys. Makanya ya, makan ajak teman ya makan ya. Bareng 100.000 bisa punya kesempatan ya. Beli ini 5 macam. Iya, dapat kupon undian. Yes. Satu. Untung-untung lu bisa dapat nih salah satunya ya. Yoi, rezeki nggak kemana. Yoi. Tapi kalau nggak kemari, nggak belanja, nggak dapat rezeki guys. Betul. Tapi ini guys ya, khusus di Simura Sushi Mangga Besar. Khusus Mangga Besar ya. Jalan Mangga Besar, Raya nomor 46 B sampai C. Tuh guys, periode 1 Juni sampai 30 September 2022. Langsung catet aja guys, tanggal mainnya. Catet. Langsung aja. Langsung menuju ke sini.
Okay. Udah kenyang nih kita nih. Nanti kita lanjutin lagi. By the way, thanks ya guys sudah nonton vlog video makan kita sore ini. Kalau kalian suka tolong di share, like, subscribe dan ingat guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi yuk tempat terbaru yang kita baru datengin. Terus kalau kalian tahu ada tempat baru yang seperti ini lah ya. Yep. Yang makanannya enak, enggak mahal, harganya receh ya. Enak. Boleh komen yang banyak, ntar gue berdua sama Daniel samperin. Thank you guys, see you.